Oh, waktunya bangun nih. Ah, enak banget tidurku. Kusutnya rambutku. Untung tanganku berguna. Aduh, hati-hati, yang lembut dong. Nah, beres, udah rapi. Lihat cermin dulu ah. Ya, pagi ini aku udah kelihatan cantik. Wah, cantiknya. Oh, makasih, Ma. Selamat sarapan. Kayaknya enak nih. Sarapan emang favoritku. Aduh, rotinya keras. Kalau gitu aku minum aja. Ah, nyenyaknya tidurku. Uang itu selimut terbaik. Halo, aku butuh cinta nih. Nih, aku mau kasih sayang. Oh, kamu imut banget. Ah, ayolah. Oke, nih uang lagi. Ah, kamu cewek yang baik, cantik lagi. Waktuku habis. Seriusan, mama parah banget ih. Nih, cukup gak buat ngebeli cintamu? Coba lihat. Oh, putriku yang menggemaskan. Rambutku nutupin wajah. Oke, kayaknya aku butuh ikat rambut. Di sakuku ada nggak ya? Ah, astaga, ada permen karet. Ini bener-bener hari bahagiaku. Yes, lihat permen karet sempurna itu. Hey, bagi aku dong. Oke, ini dia. Hey, bagi permen karetnya dong. Oke, kamu juga dapat. Nih untukmu. Dan untukmu. Akhirnya giliranku makan permen karet. Semua siap? Saatnya permen karet. Permen karetnya enak. Apaan sih ini di jaket denimku? Oke, ku lepas aja lah. Nah, ganti yang mana nih? Yang itu nggak banget. Kurasa jaket itu cocok. Ini dia, ini lebih baik. Hei, apaan nih? Oh, uang. Dan di saku ini? Bagus, uang lagi. Pas banget buat bersihin sepatuku. Huh, harus ku ambilin nih uangnya. Tunggu sampai kamu melihat gaun yang kutemukan ya. Serius deh, gaun ini berkilau dan indah. Lihat nih. Mungkin kamu butuh kacamata. Oh, bener juga. Seriusan? Masa gini? Coba aku cek lagi. Kayaknya ini yang kamu mau. Kamu tahu seleraku apa enggak sih? Kamu kenapa? Aku bingung mau pakai apa. Ya ampun, penata gayaku nggak jago lagi. Mungkin kita harus belanja dulu. Makasih, sayang. Tunggu sebentar. Aku punya uang. Sekarung malahan. Nih, cepat belanja untukku. Wow, siap. Dapat apa ya? Hei, ada kantong keripik. Wah, itu gaun pengantin impianku. Dan harganya banyak banget nolnya. Ayo dong, masa nggak ada makanan? Iyu, bau banget. Tapi mungkin ini dia solusiku. Oh, kantong sampahku diambil. Kue pernikahannya biasa banget.
Halo Nona, ini model kami yang paling mahal. Jangan asal ngomong deh. Mungkin kamu lebih suka yang ini. Ini kue kejutan berry. Bisa beri aku yang lain aja? Aku tahu, ini disimpan untuk pengantin spesial kami. Spesial dari mana? Batal aja deh. Aku punya satu lagi. Buang-buang waktu aja. Kenapa nggak kasih lihat dari awal? Ini kue yang aku impikan. Itu semua milikmu, calon pengantin. Bagus, aku suka. Kebayang nggak sih punya kue pengantin kayak gini? Romantis banget. Ini cocok buat putri kayak aku. Hai sayang, lihat kue ini. Harganya 10 juta, tapi aku pengen banget. Aku cek kantong dulu ya. Nanti aku lembur dulu deh. Oke, kalau gitu. Andai aku bisa. Tunggu. Betty, suka kue ini nggak? Ngapain beli besar-besar kalau bisa beli yang kecil untuk berdua? Aku sayang kamu. Oh, lagi bobo cantik ya? Meski rebahan terus, dia tetap cantik. Gina sayang, sudah waktunya bangun. Wow, tidurku kayak batu. Lebih tepatnya berlian. Mah, itu buatku. Cuma hadiah kecil. Wow, mama baik deh. Kenapa daftar kegiatanku padat banget? Aku gak mau ngelakuin semuanya. Please, ma. Oke, istirahat aja. Jangan sampai kamu keriput karena stres. Sampai jumpa beberapa jam lagi. Kayaknya ada yang aneh deh. Enggak kok, cantik seperti biasa. Tapi tidak semua putri tidur senyenyak itu. Diam! Terang banget. Aku benci bangun kayak gini. Aku mau tidur sampai siang. Cek jadwal dulu. Tugasku numpuk. Mana mungkin kelar. Ide bagus. Mama! Apa? Wajahmu. Kamu pasti demam. Gawat, kamu harus lanjut tidur. Badanmu panas. Kasihan. Hah? Jari mama kok merah juga? Ini bukan demam. Loh kok? Berangkat sana sebelum ketinggalan bus. Yang penting udah usaha. Aku udah nunggu seharian buat nonton ini. Hey! Pengingat PR-ku. Aku manggil bantuan aja deh. Siapa nih? Gina. Dia minta aku mampir. Akhirnya dia ngundang aku. Bunga ini untukmu. Aneh. Kamu pinter kan? Kalau gitu bisa kerjain PR-ku. Seriusan? Aduh. Oke, makasih banyak. Sampai mana tadi? Wow, geometri susah banget. Segitiga tumpul kayak gimana sih? Aku nggak bakal ingat semua ini. Wah, rumit. Tanganku mulai kram. Udah jam 3 lewat. Harus lanjut. Ini bakal jadi malam yang panjang. Ya ampun, kapan aku ketiduran? Oh, otakku kurang besar.